Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mau share tentang netpot lubang tengah. Ini saya buat netpot dari beras. Nah, gunanya adalah memang untuk tanaman, tetapi tanaman yang sudah remaja, tanaman yang sudah mempunyai akar yang cukup sedikit lebih panjang daripada benih biasa. Jadi netpot lubang tengah itu untuk bibit atau benih sudah berakar, jadi bisa kita pakai untuk dalam sebuah sistem kretski sistem. Nah, ini juga pada tanaman kangkung, saya sudah membenihkannya dalam usia sekitar 11 hari, dan begitulah panjang akarnya, lumayan panjang karena memang kangkung akarnya cepat panjang. Nah, itu maka saya perlu netpot lubang tengah. Nah, akarnya itu dimasukkan di situ, jadi pelan-pelan kita tarik akarnya ya, sampai muncul akarnya itu. Nah, itu kita rendam sampai dalam batas terendam, sehingga dalam sistem kretki kita bisa memantaunya. Nah, itu sudah siap. Nih, ini yang ditanam. Tuh, kan ada. Semoga bermanfaat.